Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau share ke kalian gimana sih caranya memasang tali ini pada sarung guling. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Ternyata banyak, sangat simple sekali ya. Yang pertama tentunya adalah sarung dari gulingnya dan tali ini. Dan kita membutuhkan satu buah alat, yaitu adalah paper clip. Hanya dengan paper clip ini bisa membantu memasukkan tali ke dalam sarung gulingnya. Bagaimana caranya? Yuk kita simak. Jadi pertama-tama paper clipnya ini kita buka dulu ya guys. Kita buka seperti ini. Lalu kita lurusin supaya dia lurus ya. Yang bagian sini kita arahin ke bawah seperti ini biar ngunci gitu ya guys. Ini kita lurusin. Oke, kayak gini. Nah, kita ambil talinya, lalu kita masukkan di lubangnya ini, lalu kita ikat. Sebenarnya bisa pakai apa aja sih, tapi aku pakai ini biar lebih cepet. Oke. Nah, selanjutnya ini dibiarin aja. Kita ambil sarung gulingnya. Kita perhatikan di bagian sini ada dua lubang. Kita masukkan posisinya kayak begini ya. Ambil, kita masukin, tarik, masukin, tarik, masukin, tarik. Kayak gitu guys. Sampai masuk semua ke dalam lubang tali seling. Tali sarung gulingnya ini. Masuk, tarik, masuk, tarik gitu. Oke, ini sudah sampai di sini. Kita masukkan jari kita untuk menjemput daripada biar dia nggak masuk ke tempat yang lain, guys. Nah, terus kita tarik pelan-pelan seperti ini ya, dan akhirnya bertemulah mereka pucuk dengan pucuk ya guys. Terus kita bisa dari kebosannya apa ya, kita lepas ini talinya. Ups, jatuh. Nah, seperti ini. Nah, jadi deh. Oke, gampang kan? Demikianlah caranya. Dan sekarang bagian yang bawahnya juga sama kayak tadi guys caranya. Coba lagi ya, caranya sama kayak tadi. Di tali lalu kita mulai masukkan. Cara ini yang ngajari suami aku guys. Buat kalian yang punya tips lebih cepet lagi, bisa share di kolom komen ya.
masuk, tarik, masuk, tarik gitu. Biasanya ada yang pakai peniti juga, tapi kalau peniti itu kan terlalu pendek ya. Bisa sih pakai peniti atau pakai ini. Kalau kalian pakai apa? Nah, lalu kita masukkan jari kita untuk menjemput kliknya biar nggak salah masuk. Tada! Akhirnya nih ya guys, jadi kita bisa lepasin kayak tadi. Oke guys, lalu kita satukan lagi kayak tadi ya. Kita ikat. Seperti ini. Tara! Jadi deh, sekarang kita masukkan gulingnya ke dalam sarungnya. Oke? Ini gulingnya. Caranya biar cepat, kita masukkan tangan kita di sarung yang satu ini, yang ujung sarungnya, masukin tangan kita terus ditarik. Seperti ini. Terus kita tarik seperti ini, lalu kita tali. Lalu kita tali ya, ini juga sama, tarik. Ini sepertinya sarungnya agak kebesaran ya. Oke guys, udah jadi. Demikian tutorial hari ini. Terima kasih sudah menonton dan selalu salam sehat. Luar biasa.